Dalam proses temu janji ini, pelajar bersama dua orang ahli keluarga akan hadir pada sesi penganugerahan ataupun sesi penerimaan scroll nanti. Pelajar-pelajar tersebut akan disaring dan begitu juga parent-parent. Jadi ini adalah untuk menjamin supaya kita mematuhi SOP. Pada awalnya kita ada lebih kurang 670 orang akan menerima anugerah secara temu janji ini, tetapi mereka-mereka yang berada di zon merah tidak dibenarkan masuk. Dan akhir sekali kita dapati bahawa angka yang betul-betul sekitar 200 orang. Jadi mereka-mereka yang tidak dapat hadir kali ini, mungkin pada bulan 3 mereka boleh menerima di sealam. Johor akan laksanakan bagi semua pelajar-pelajar UiTM berasal daripada Johor. Walaupun mereka belajar di kampus sealam maupun di kampus-kampus lain, pelajar-pelajar ini akan berkumpul di Johor dan mereka menerima anugerah mereka secara temu janji tadi di Segamat. Saya rasa amat berbanggalah dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh ahli jawatankuasa convocation. Tahniah pada semua, moga ilmu yang dicapai tadi memberi manfaat pada agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah, jaya juga konvo. So dengan hari ini dia lain sikit convocationnya, agak kekok tapi still excited sebab family boleh datang kan, even friend tak ada. So dengan SOP pun teratur, agak Seronok. Dengan orang pun supporting, dia orang tak kisah. Just kena jaga SOP lah. Dulu saya datang ramai-ramai dengan kawan-kawan untuk convocation. Tapi kalau sekarang hanya beberapa orang saja datang untuk convocation. Tapi alhamdulillah, UiTM berjaya laksanakan juga. Jadi saya rasa bangga dan bergembira lah sebab dapat merasa jubah konvo ni sendiri sebenarnya. Jadi apa yang saya lihat daripada permulaan sebelum 3 hari sebelum kita menerima penganugerahan ini, di mana kita perlu scan dulu daripada rumah. Dan apabila kita datang sendiri di UiTM Segamat, kita dapati pematuhan dan prosedur begitu ketat. Yang sepatutnya beginilah untuk kita mengelakkan rantaian pandemik COVID-19. Saya sebagai seorang ibu memang merasa amat bangga. Walaupun dengan keadaan yang suasana COVID sekarang ini, kita masih mampu lagi untuk menjayakan situasi seperti ini. Dan yang sebenar-benarnya saya sendiri, dari sudut hati saya memang amat berbangga sebab saya sendiri dan suami saya lahir daripada UiTM dan akhirnya kami menjelmakan anak juga dari UiTM.